Seluruh guru SLTA sederajat di Kabupaten Dharmasraya mengikuti uji USAP Sabtu pekan silam. Hal itu dilakukan karena pemerintah setempat akan melaksanakan proses belajar dan mengajar secara tatap muka. Para guru terlihat antri menunggu giliran mengikuti uji USAP yang digelar di Puskesmas Sungai Dareh, Dharmasraya. Guru menunggu antrian untuk melakukan uji USAP setelah dilakukan pendataan terhadap para guru tersebut. Satu persatu guru-guru tersebut dipanggil namanya untuk diambil sampel cairan tenggorokannya yang dilakukan tim medis dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Dharmasraya. Tujuan guru melakukan uji usap COVID-19 ini karena proses belajar dan mengajar akan dilaksanakan secara tatap muka. Pemerintah setempat ingin memastikan bahwa tidak ada guru yang terpapar COVID-19. Sebelumnya, uji usap sudah lebih dulu dilaksanakan untuk guru SD hingga SMP sederajat. Untuk tahun ajaran tahun 2020-2021 ini, kita melakukan swab test. Artinya, untuk melebih jangan terbentuknya nanti klaster liburan atau klaster untuk tatap muka. Makanya awal-awalnya kita melakukan dulu untuk swab test, sehingga nantinya untuk tatap muka kita lebih aman kepada siswa-siswa kita di Kabupaten Dharmasraya. Untuk ini, untuk guru-guru yang melakukan swab test ini adalah guru-guru SMA, termasuk juga kita melakukan swab test rapid testnya untuk guru-guru tingkat SMP, SD, PAUD, TK. Hasil uji usap guru-guru ini dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Saat ini, pemerintah Sumatera Barat menetapkan Dharmasraya berada dalam zona orange untuk kasus COVID-19. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.